Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Median. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membuat camilan lagi, martabak tipis. Cara buatnya ini simple banget dan bahan-bahannya juga tidak banyak. So, jangan kemana-mana, nonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Jangan lupa bismillah. Pertama-tama, kita siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Nah, saya pakai sendok takar seperti ini ya. Kalau tidak ada, pakai sendok biasa saja. Tepungnya agak dicembungkan sedikit. Nah, untuk bahan berikutnya, saya pakai tepung beras 3 sendok makan. Untuk tepung berasnya ini saya pakai Rose Bran. Mau pakai merek lain juga bisa ya. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu tambahkan juga baking powder. Saya pakai baking powdernya ini 1/4 sendok teh, tapi yang double acting ya. Lalu 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga 100 ml susu cair. Untuk susu cairnya saya pakai yang full cream atau yang tanpa rasa. Nah, semua bahan ini kita aduk-aduk sampai teksturnya lembut. Kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Kalau adonannya sudah lembut seperti ini, berarti adonannya ini sudah siap untuk kita masak. Sekarang kita panaskan teflon, dan teflonnya ini tidak perlu dioles margarin lagi kalau teflonnya anti lengket. Langsung saja kita tuang 1 sendok sayur, lalu kita ratakan. Nah teman-teman, martabaknya ini kita masak pakai api sedang cenderung agak kecil ya. Dan pastikan teflonnya ini sudah benar-benar panas pada saat adonannya kita tuang. Nah teman-teman, ini kita tunggu dulu sampai adonan martabaknya ini bersarang. Kalau sudah bersarang seperti ini baru kita tutup. Lalu kita masak sampai bagian atas atau permukaannya itu tidak lengket lagi. Jika pinggiran martabaknya sudah agak merah seperti ini dan permukaannya juga sudah tidak lengket, ini bisa langsung kita oles dengan butter. Ini saya pakai butter ya, teman-teman bisa pakai margarin. Nah, setelah kita olesi dengan butter, ini bisa langsung kita beri topping. Untuk toppingnya ini sesuai selera saja. Di sini saya pakai keju dulu untuk isiannya. Nah, setelah itu kita tambahkan sedikit kental manis. Kalau teman-teman tidak mau terlalu manis, susunya di skip saja. Nah, ini langsung kita lipat. Setelah itu kita angkat. Nah, ulangi proses ini sampai semua adonannya habis. Untuk yang kedua ini, toppingnya akan saya variasi. Kejunya ini akan saya campur dengan coklat. Tapi ini tergantung selera ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai kacang sebagai toppingnya. Jadi ini tidak ada aturan ya, mau pakai toppingnya harus keju atau coklat. Jadi ini tergantung selera saja. Nah teman-teman, ini dia martabaknya, semuanya sudah jadi. Untuk satu adonan tadi jadinya ada 4 martabak. Lumayan banyak ya, padahal bahan yang kita gunakan untuk membuat adonan tadi itu tidak banyak. Nah sekarang kita akan potong martabaknya untuk lihat bagian dalam. Nah teman-teman, ini dia tampilan bagian dalam martabaknya. Walaupun tipis seperti ini, tapi teksturnya itu lembut banget loh teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat yang isian coklat. Nah teman-teman, ini dia yang isian coklat. Coklatnya itu sampai lumer-lumer seperti ini. Ini pokoknya lembut banget dan harus kalian coba.
bagaimana teman-teman? Untuk cara buatnya ini sangat simple dan bahan-bahan yang kita gunakan juga tidak banyak dan mudah untuk kita temukan. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu. Dan terima kasih juga karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Bye-bye.